Ketua Komisi di DPRD Kota Semarang, Bapak dan Ibu Ketua Pengurus PMI Kecamatan Kota Semarang, Koordinator Bulandana PMI tahun 2020, baik dari jajaran SKPD, Mentor Semarang, dan IKOPI dan instansi di Kota Semarang, calon penghuni surga, donor darah sukarela ke-25 UDD Kota Semarang, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, mohon bantuannya untuk meneruskan kegiatan berandana kami karena semua pendapatan berandana hanya digunakan untuk membantu masyarakat di Semarang. Kami mohon sambutan dan pengarahan. Demikianlah diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing pendonor dengan secara sukarela datang ke tempat donor darah yang tersedia di masing-masing, ada yang keliling, ada yang di tempat kantor unit donor darah PMI. Kalau yang kita laksanakan pada hari ini untuk yang sudah mendonorkan darah minimal 25 kali. Ya. Itu selama rentang waktu. Oh, tidak ada rentang waktunya. Selama 25 kali, PMI juga sudah merekap, sudah mencatat siapa-siapa saja, sehingga apa yang sudah kita lakukan itu sudah tercatat dengan baik dan kita didapat undangan. Kalau Bapak sendiri berarti ini kali ke 25 atau lebih, Pak? Sebenarnya udah lebih, saya udah lebih hampir 50, tapi kebetulan diseragamkan di acara PMI. Kalau boleh tahu sejak usia berapa jenengan mulai berdonor darah seperti itu, Pak? Saya mulai sekitar 10 tahun yang lalu. Ya, walaupun nggak rutin. Rutinnya kan awalnya dulu 3 bulan sekali, sekarang sudah boleh 2 bulan sekali. Nah itu ada kekosongan beberapa bulan, tapi yang pasti dalam setahun itu minimal saya 3-4 kali mendonorkan darah. Itu apa yang jenengan rasakan, Pak, selama berdonor darah? Iya, semuanya lebih terasa sehat, badan saya lebih terasa segar, dan secara batin saya juga senang karena apa yang saya berikan memberikan manfaat yang sangat luar biasa buat orang lain. Saya Pak boleh tahu nama alamat? Oke, saya Akbar Kurniawan, saya juga seorang praktisi kesehatan, saya seorang dokter. Saya melihat secara langsung orang-orang yang sangat membutuhkan darah, sehingga apa yang saya lakukan ini dengan harapan benar-benar bisa sangat membantu orang-orang yang sedang membutuhkan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang membutuhkan. Kita dalam acara nonton kesehatan ini memang kita mengambil tema solidaritas untuk kemanusiaan. Tentunya kita bermaksud adalah bagaimana kita selalu melayani manusia, masyarakat. Dan solidaritas kita memberikan pelayanan serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk selalu bekerja sama dengan pemerintah. Solidaritas satu sama lain, sehingga satu bantu satu. Itu yang saya harapkan. Jadi di samping PMI memberikan sumbangan ataupun bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memberikan sosialisasi tentang solidaritas. Ini penting. Dan ini yang insya Allah yang akan kita capai, di acara ulang tahun PMI. Jangan lupa subscribe ya!